Nama saya Muhammad Ifah bin Tamizi. Saya dari kos Bachelor Sains Horticulture. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang jenis variti nanas dan juga cara menanam nanas. Seperti anda ketahui, nanas atau nama saintifiknya Ananas commensis, itu merupakan salah satu buah eksotik yang popular ditanam di Malaysia. Antara jenis-jenis nanas yang terdapat di Malaysia ni adalah seperti Morris Gajah, Nanas Morris, Nanas Yankee atau dikenali sebagai Nanas Selangor, Joseph Pine, Malaysia Pine, Gandul dan paling popular yang terbaru adalah MD2. Okey, untuk nanas ini biasanya dia akan diekspor sama ada di dalam negara ataupun di luar negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Indonesia. Untuk pengolahan hasil nanas yang dapat kita ketahui, nanas ini dapat membuat seperti pengeluaran jam, aiskrim, gula-gula, jus. Selain itu, nanas juga dapat dihasilkan dalam bidang tekstil dengan menggunakan daun daripada nanas. Okay, seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara-cara menanam nanas. Seperti kita ketahui, nanas ini dapat ditanam pada kawasan tanah mineral dan juga gambut untuk pengeluaran yang optimum. Nanas ini dia ada terdapat dua bahagian, iaitu nanas pada bahagian sulu dan juga pada bahagian jambul. Okey, pada bahagian jambul, tempoh penanaman hanyalah 5 hingga ke 6 bulan, manakala pada bahagian jambul mengambil masa 19 hingga 20 bulan untuk pendebungaan. Okay, untuk kita menanam nanas ini, yang pertama kita perlulah dengan meratakan tanah, menggembur dan juga membuat batas. Untuk sistem batas ini, seperti kita ketahui, jaraknya adalah 90, darat 60 cm, darat 30 cm. Nanas batas ini perlu diletakkan baja organik untuk meningkatkan nutrien kepada tanaman dan juga meletakkan silver shine untuk mengelakkan daripada serangan rumpai. Nanas perlulah membuat barisan untuk setiap batas. Okey, untuk kedalaman lubang hanyalah 10 hingga 15 cm untuk menggunakan bahagian sulu dan juga jambul. Untuk tanaman nanas ini memerlukan cahaya matahari dan juga sistem pengairan yang baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.